ini sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, tapi mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Ah, ayo. Sini lo. Emak yang turun sekarang. Tuh basah. Becek, enggak ada ojek. Aduh, ih abang nyatin sini dong. Sini. Ayo yang lawan arah sini, yang lawan arah. Ah. Belum, enggak mau. Ayo yang lawan arah. Minta magaruk di sini ya. Ayo abang, udah lawan arah tengah-tengah, putar. Ayo makasih tahu putar. Ayo mau ngapain abang? Hah? Iya, kenapa bang kalau bikin konten bang? Ayo bang putar yuk bang. Ayo bang putar yuk. Yuk putar yuk. Makasih tahu putar yuk bang. Yuk yuk. Woi. Mau ngegas, mundur. Bisa mundur gak? Gak. Lu ngegas gua, lu yang mundur, buruk. Goblok, lagi. Udah kok lawan arah, goblok, dikasih tahu lu. Baru ini udah ngeyel. Ayo lawan arah lagi. Ayo kakak nggak boleh lawan arah, puter yuk, puter semua, puter. Budayakan tertib lalu lintas ya. Lawan arah. Minta sama garuk. Main garuk tuh enggak? Ayo, mau digaruk. Ayo, abang. Bapak puter ya. Budayakan tertib lalu lintas ya, Pak ya. Dadah. Hati-hati apa ya? Sini pas ini. Pak, Oyo, ayo Oyo, sini. Oyo, sama emak diajak Oyo nggak mau. Sama emak diajak Oyo nggak mau. Ayo Pak, Oyo. Ngindarin emak. Ngindarin. Aduh. Bang, ayo bang. Abang mau kemana bang? Mau kemana? Gak boleh bang. Ya, lawan arah ini. Kalau abang ya elah semuanya ikutan. Gak boleh bang. Ya, kenapa gak di situ tujuan? Kalau di situ kita gak ngedukasi bang. Edukasi lah. Enggak lah, abangnya langsung jalan. Kalau di sini kan kita bisa ngasih tahu abangnya. Oke? Jauh. Nanti kalau Pemprov dengar,
bisa dibuka, Pak. Ya, besok lah. Nanti ikut-ikutan. Yang lain lolos ikut-ikutan. Enggak, Bang. Enggak bisa. Ya, mendingan Abang putar balik. Nah, jauh, ngapain? Ya terus mau ke mana? Terus mana? Enggak bisa, Mas, itu. Ya udah silakan. Ya udah putar sini. Ya udah boleh. Garut. Abang, aduh, terpengaseh. Udah bawa barang, masih lawan arah. Kecelakaan, ambiar. Aduh, Abang. Abang, mau digaruk sama emak. Ayo, puter. Budayakan tertib lalu lintas ya, Abang, ya. Puter, yuk. Puter. Hati-hati, Abang. Aduh, Abang. Abang, puter. Huh? Lawan arah salah, Bang. Ya, puter ya. Yeah, jangan ya, antar okay. Magaruk. Budaya kan terus lalu lintas, Abang. Hey. Aduh, bandel. Bandel. Udah makasih tahu. Ih, ayo, Bang. Bang, ayo sini sama Mak. Ayo, yuk. Mak bungkus, ayo, yuk. Tawa-tawa, senyum. Ih, tuh, ditungguin, Mak. Ih, mau dibawa ke Oyo. Mana lagi? Halo, Dek. Temenin Mak sini. Ah, Bang. Jangan lawan arah, Pak. Aduh, Bapak jangan lawan arah. Ih. Ntar Mak bungkus kalau lawan arah. Ayo, puter, yuk. Udah yang tertib lalu lintas, yuk. Ayo, boleh yuk. Ih. Ntar Mak ajak Koyo nih, kalau nggak mau puter. Mak ajak Koyo, ayo puter. Dadah. Apa? Ih, sewot. Kok macet banget? Aduh, motornya MX. PCX ya? Aduh, Abang. Abang, jangan kencang-kencang, lawan arah. Lawan arah kencang-kencang. Budaya kan tertib lalu lintas ya, Bang. Mana nih? Kok nggak maju? Kok nggak maju? Abang. Budaya yang tertib lalu lintas ya, Abang ya. Jangan lawan arah lagi. Ya, dadah, Bang. Hati-hati ya. Tuh, Mak bilangin bye-bye. Kualat ntar sama Mak. Oh, aduh, Mas-Mas mau lawan arah. Motor gede, motornya bagus, tapi lawan arah. Abang. Nyiluk, Bang. Jangan lawan arah, Bang. Bapak, jangan lawan arah, jangan. Puter, Pak, puter. Puter. Ntar Mas sedot di sini. Ayo, bawa Mak Koyo. Lolos tuh. Di belakang tuh udah nggak lolos. Di belakang udah nggak lolos. Aduh, bandel. Bandel banget, Bapak. Aduh. Pak, udah tua, Pak. Mama. Tuh lagi main ketiga. Jadi dua hari sekali deh, Mak. Minggunya libur. Aduh, Abang, Abang ojol, kasihan lu. Aduh, Abang. Abang, puter. Bapak, puter. Puter, Pak. Lu enggak boleh. Lawan arah salah, Pak. Ya, jangan ya, Pak ya. Puter ya. Ntar Mak ajak Koyo nih. Puter, udah, jangan ngeyel, Pak. Budaya kan tertib lalu lintas. Bahaya. Contohin, Pak, yang benar. Bapak juga muter, jangan ngeliat aja. Nggak macet.
Aduh, bapak. Bapak, puter, abang puter. Jangan lawan arah, budaya tertib lalu lintas ya pak. Yo, dadah, hati-hati pak. Oh, mau lawan arah. Itu ngapain ngeliat baca-baca atas? Gak boleh lawan arah lo. Aduh, abang. Bapak, jangan lawan arah, kan satu arah, puter. Budaya yang terlalu lintas siapa ya? Ayo puter yuk, jangan liatin emak, ayo puter. Iya emang kenapa? Sini, turun. Ih, beraninya bacot sambil jalan. Nah, ini enaknya dikasih namanya siapa? Waluyo, Jamaluddin, apa gimana? Aduh, bahaya banget, sumpah. Aduh, abang gojek sayang. Puter, hei! Tengah-tengah pula. Dada, puter. Mak garuk mau. Garuk nih. Wih, banyak banget yang bandel, banyak banget yang lawan emak sekarang. Wah, mesti bertapa lagi nih emak nih. Aduh, mas-masnya ganteng banget. Aduh, makanan emak. Aduh, kenceng banget. Abang kenceng banget. Aduh. Jangan nara, budaya terlalu lintas. Aduh, putar ayo putar. Ntar emak garuk di sini ya. Aduh, ada lagi nih. Aduh, masih ngeyel. Abang, puter. Puter ya, abang ya. Budaya tertib lalu lintas. Jangan main HP ya, bang. Sambil berkendara, bahaya. Ya. Minimal beli holder, gitu. Bandel banget ya. Belum pernah disambil pakai sendal kali ya. Mas ya. Aduh, abang gojek bawa penumpang cewek. Aduh. Abang, putar ya bang ya. Budaya yang tertib lalu lintas ya bang. Aduh. Jangan lanara. Yuk. YouTube. Nih, sini bang. Ya, dadah kakak. Hati-hati ya kak. Ada konten. Ya. Jangan lanara lagi apa ya. Puter yuk. Yo. Ih, laki emak kesepian. Sepi. Mau. Mau tukeran. Aduh, ini pakai peci ya. Aduh, abang. Aduh. Nggak boleh. Jangan ya. Jangan manggil abang, Pak. Aduh, ayo, ngebut. Aduh. Kan? Aduh. Cewek, aduh, kalau ini magaruk. Magaruk gitu. Hah? Ya, biar pada nurut. Enggak boleh lagi berpenampilan perempuan, Bang. Hah? Lagi enggak boleh berpenampilan perempuan. Ya kan kalau urusan dosa kan sama Tuhan. Tapi kan Mama masih suka sama cewek. Bukan LGBT. Sini, temenin emak sini. Aduh, abang, lawan arah, putar, salah. Arahnya kemana? Ya udah puter, lu mundur, cepat. Bandel banget, gak tau.
Abang Gojek. Abang Gojek. Pak, lawan arah, Pak. Iya. Bahaya, Pak. Bisa mati lawan arah, Pak. Aduh. Iya, siap, Pak. Iya. Terbalik, Pak. Giliran udah celaka, nggak ada nabrak orang, nggak tanggung jawab. Aduh, aduh, abang, jangan lawan arah, bang. Budaya ketertiban lalu lintas, kasihan ceweknya, bawa anak orang loh. Ayo, saya bantuin putar. Budaya ketertiban lalu lintas ya, yuk putar, abang, putar yuk. Ntar mak bungkus loh kalau nggak putar. OTW siapa itu? Aduh, abang, oh abang, abang jangan lawan arah abang, putar yuk, hey, ya udah putar nggak usah galak, lu salah, udah salah galak lagi lu, otak pakai. Wah, gua garuk lu. Pak, tahu? Aku mau om. Nah, kita lagi edukasi lawan arah om, ya putar balik ya om ya. Ya om, sportif ya om. Kenapa? Kenapa? Ya tapi kan bahaya dong. Ini kan yang bener. Lah biarin gimana sih? Kenapa? Oh, kita udah berapa kali, berapa pekan di sini, Pak? Kenapa, Pak? Gak harus, Pak. Gak harus RT RW.